Sabi, get ready. Sekarang kita udah ada di Solo. Kita mau meet and greet sama Skyby. Yeah. Tadi kita dikasih flower dari Calvin dari Sun Entertainment. Thank you. Selamat. Alhamdulillah. Get ready. Sekarang kita mau langsung aja masuk dan ketemu sama Skyby. Yeah. Let's go. Dan hari ini sebelum kita mulai meet and greet-nya, kita ada special announcement buat semuanya. Kalau kita, Sarbi, diajak untuk ikut serta dalam programnya 2023 Grow Together, di mana nanti budaya Korea dan budaya Indonesia akan bersatu menciptakan budaya yang baru. Budaya Gen Milenial dan Gen Z Korea yang sangat berwarna. Jadi ini kita langsung mulai lagi aja ya ke acara fanmeet-nya. Jadi kalau buat lagu yang album ini cukup banyak yang challenging-nya ya guys, karena kita nyobain banyak genre yang lumayan berbeda-beda. Ya, awalnya gimana bisa together, ya? diajak ke Korea ya? Untuk program Grow Together, gimana tuh? Jadi kalau awalnya program Grow Together ini emang program rutinnya pemerintah Korea, karena mereka itu memang mau exchange apa ya budaya sama banyak negara-negara lain gitu. Dan tahun ini memang mereka akan exchange dengan budaya Indonesia. Kita sangat bersyukur bahwa kita yang dipilih tahun ini. Starby yang mereka panggil ke sana. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Perkenalkan saya Bangris dari Radio PTPN Solo. Ya kan? Dan terima kasih sudah mengundang kami, media-media di Solo Raya khususnya untuk bisa hadir di press conference malam hari ini. Mungkin pertanyaan saya cuma simple aja sih ya, kenapa memilih judul album itu Fly As One? Jadi sebenarnya Fly As One ini tuh diambil dari waktu aku bikin lirik yang buat versi yang di Singapura. Jadi lirik Time to Fly, tapi aku bikin aku rombak lagi dan akhirnya tuh ada ke Starby Fly As One, ada kayak gitu kan. Terus kayak apa ya judul lagunya, terus aku mikir kenapa aku bikin lirik Fly As One, Starby Fly As One, karena walaupun kita berempat tapi kita terbangnya tetap satu gitu, bareng-bareng gitu sih. Begitu. Jadi ya benar, karena ini album pertama jadinya Fly As One gitu karena pertama. Nanti dibaca sama Starby deh. Dari semua Skyby yang ada di grup. Wih, mantap. Mereka kayak kirim pesan ke aku, terus sama aku screenshot, terus disatuin di situ. Baca ya. Kita mau dengar teman-teman Starby bacain suratnya dari Skyby yang ngasih. Skyby Semarang. Ada di sini nggak? Ada. Hai Starby, hai cici-cici cantikku. Cici cantik. Congrats ya untuk comeback-nya dan congrats juga buat first albumnya. Oh my god. Kalian tuh boom duar katanya. Selalu bikin penasaran dan kepikiran, tapi enggak apa-apa. Kalian selalu memberikan yang terbaik dan di luar Nurul banget nih. Yang paling penting jaga kesehatan kalian, jangan lupa juga istirahat dan enggak sabar dilihat kalian tampil di Korea. Oke, segini dulu ya cici-ciciku semua. Oh iya, jangan dengerin kata-kata orang jahat di luar sana karena ada Skyby yang selalu support kalian terus. Semangat! Halo Starby, mungkin beberapa kata sudah terwakilkan oleh Skyby-Skyby lain. Di sini aku cuma nambahin beberapa hal juga. Pertama, semua Skyby aku yakin bangga melihat pencapaian-pencapaian kalian selama ini. Maka dari itu, apapun yang terjadi, Skyby akan tetap ada untuk mendukung kalian berempat. Starby, get ready. By the way, selamat atas
keluarnya single terbaru serta album pertama kalian yang mau diluncurkan pada akhir bulan ini. Aku sangat bangga kalian sudah sejauh ini, dan apalagi katanya kalian mau ke Korea kan. Meski kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa, dan meski kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Oh iya, satu lagi ada pantun. Bapak Hamis tinggal di villa. Cakep. Kesana pergi membawa tali. Senyum manis bagaikan gula. Di dalam hati pasti ada celi. Pas banget lagi. Doni, congrats Tardi atas comeback kalian dan akan mengeluarkan salah satu single dari album Fly As Soon, yaitu Pini Popit. Yeay. Dan sebentar lagi juga kalian bakal dapet di Korea nih. Sedih sih, tapi aku sebagai Skybee bangga dan emang gak salah sih terus stay dukung kalian. Pokoknya semangat terus dan sukses buat Tardi. Ikan sepat makan biri-biri. Semangat Tardi. Buat yang besok nonton, jangan lupa besok dukung kita, kalian harus teriak paling kenceng ya. Oke. Nanti kalau bisa ada fan chant, cobain ya biar kita denger. Oke, thank you semuanya. Hope you guys have an amazing day today. Dan terima kasih Skybee. Thank you juga buat Sun Entertainment. Terima kasih. Kita shock kayak, wah cantik-cantik banget. Cantik banget. Ya, terus ikut seneng sih sama Starbee karena dia mau ke Korea, mereka mau ke Korea juga. Kita bangga juga kalau misalnya lihat mereka bisa membawakan kita ke negara lain. Itu proud of Starbee banget sih. Sukses terus untuk Starbee dan kita Skybee. Dadah! Hey! Sampai jumpa!